Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa billahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimna at-taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai pagi hari ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan sahabat-sahabat beliau. Sahabat hasanah ahlul bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian Al-Arba'una Hadithan, kajian kitab 40 hadis karya al-Imam Khomeini Ridwanullah Ta'ala Alaih Wa Qudisa Sirruhu Syarif. Dan pada malam hari ini kita sampai kepada bagian yang ke-15, yaitu tentang al-muqaranah atau menimbang kebaikan dan keburukan. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya tentang bagaimana kita menguasai kekuatan khayal, kekuatan berkhayal yang melahirkan panjang angan-angan, yang menjadikan manusia jauh daripada syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ia semakin tidak memiliki pijakan yang kuat di dalam menghadapi permasalahan yang ia temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai al-muqaranah. Jadi bagaimana menimbang kebaikan dan keburukan. Sahabat Hasan Ahlul Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pernah membicarakan bahwa manusia adalah makhluk yang selalu berpikir relatif, selalu membandingkan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu besar karena dibandingkan dengan yang kecil, demikian pula sebaliknya. Karenanya kita selalu dianjurkan untuk melihat siapa diri kita hingga mencapai satu kesadaran bahwa kita ini hina. Tujuan satu-satunya adalah untuk merasakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyadari bahwa kita miskin agar kita merasakan kekayaan, kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyadari kita ini lemah agar kita merasakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan muqaranah. Kita selalu melakukan muwazanah. Jadi menimbang antara satu dan yang lain. Salah satunya adalah menimbang kebaikan dan keburukan, memperbandingkan kebaikan dan keburukan, memperbandingkan manfaat dari sesuatu dari madaratnya, sehingga kita bisa merasakan satu yang kontras di antara keduanya, di antara kebaikan dan keburukan. Bukankah pada pelajaran kita tentang kajian kitab Al-Hawa fi hadithi Ahlul Bait kita sudah sampaikan bahwa al-mudawamatu alal khair karahiyatun lisyarr, bahwasanya terus-menerus mendawamkan berbuat kebaikan akan menjadikan kita membenci keburukan. Selalu ada dua sisi yang selalu menjadi yang harus kita timbang, yang harus kita muwazanah di antara keduanya untuk kita bisa merasakan madharatnya maksiat misalkan atau manfaat daripada ketaatan, hingga kita melaksanakan nilai takwa dengan penuh ma'rifat. Maka pembahasan kita pagi hari ini tentang al-muqaranah, fil muqaranah. Jadi pembahasan mengenai muqaranah Ini bagian yang ke-15 dari seri kajian Al-Arba'una Hadithan di channel kita ini. Fil muqaranah wa minal umur allati ta'ayyana al-insanu fi hadas suluk, dan di antara perkara-perkara yang manusia harus lakukan di dalam suluk atau perjalanan kehidupan ia menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, walati yajib alaihi al-intibahu laha, dan yang wajib ia waspada, al-intibah selalu waspada, hiya al-muwazanah. Jadi yang harus dilakukan dan selalu harus ditekankan, diingatkan adalah tentang al-muwazanah. Fal muwazanatu hiya ayyuqarinal insanul aqilu. Yang dimaksud muwazanah atau menimbang adalah yuqarin al-insanul aqil, seorang manusia berakal menyandingkan dua hal, yaitu baina manafi', antara manfaat-manfaat, wa madhar, dan madharat kulli wahidatin minal akhlaqil fasidah, masing-masing daripada akhlak yang al-fasidah, yang rusak, wal malakatir radhilah, dan juga malakah yang tercela. Malakah adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari diri kita, allati tansya anis syahwah, yang muncul daripada dorongan syahwah, wal ghadab, amarah, wal waham, dan juga waham, indaha takunu taliqatan, di mana Anda atau di mana akhlak itu menjadi taliqatan wa tahta tasarrufi syaitan, menjadi taliqah, menjadi tawanan, wa tahta tasarrufi syaitan, dan berada di bawah kendali syaitan. Dibandingkan dengan apa kondisi seperti itu? Wa baina manafi', dibandingkan dengan manfaat, wa madhar, dan madharat, kullu wahidatin minal akhlaqil hasanah, masing-masing daripada akhlak yang baik, wal fadail an-nafsiyah, dan keutamaan jiwa, wal malakatil fadilah, dan malakah yang penuh dengan fadilah, walati hiya walidatu tilkal qiwa as-salasah, yang mana ia merupakan sesuatu yang lahir dari tiga kekuatan besar, indama takunu tahta tasarrufil aqli wasyara, ketika tiga kekuatan besar, yaitu al-ghadab, as-syahwah, al-ghadab, dan al-waham, indama takunu tahta tasarrufil aqli wasyar'i, ketika ketiga kekuatan itu berada pada kontrol akal dan syara' atau syariat. Li yara ala ayyi wahidatin minha yasihul ikdam wa yahsunul amal, agar manusia melihat mana di antara kedua sisi itu yasihul iqdam, yang baik untuk ia melangkah kepadanya, wa yahsunul amal, dan beramal untuk kebaikannya, wa yahsunul amal. Pemasalan contohnya, kata Imam, innan nafsa dzatu syahwatil mutlaqatil anan al muta'ammiq fiha, sesungguhnya nafs memiliki syahwat yang ingin selalu secara mutlak ingin kenyamanan, ya, muta'ammiqah fiha, yang ingin dia bergelimang kenyamanan, wa asbahat malakatan sabitah, dan jadilah syahwat yang mutlak, yang menginginkan kenyamanan yang bersifat mutlak itu menjadi malakah sabitah laha, menjadi malakah bagi an-nafs, ya, menjadi malakah, melekat, menjadi bagian malakah, barangkali dalam bahasa Indonesia sekarang menjadi melekat, melekat dari kata malakah, menjadi bagian terpenting atau menjadi bagian tak terpisahkan dari dalam diri manusia. Wa tawalladat, dan lahir minha daripadanya, daripada syahwat yang bersifat tak terbatas itu, kathiratun banyak sekali. Minha malakat katsirah fi azminatin mutatawilah, untuk jangka waktu yang panjang, akan terus menerus seperti itu. Hadan nafs, nafs atau jiwa yang memiliki syahwat yang mutlak dan kemutlakan itu menjadi malakah. Hadan nafs, nafs ini la tatawarra an ayyi fujurin tasilu yaduha ilaihi, ia tidak akan, jadi nafs yang seperti ini tidak akan berhati-hati dari setiap kejahatan yang tangan ia mampu meraihnya. Jadi dia selalu ketika melihat fujur, kejahatan yang menguntungkan menurut hawa nafsu dan tangan ia mampu meraihnya, dia akan segera meraihnya tanpa pertimbangan akal maupun syara'. Wala ta'rid an aymalin yatiha, ia tidak pernah menolak atau berpaling dari harta yang disodorkan kepadanya. Wa min ayyi tariqin kana, dan tidak lagi peduli dari mana itu didapatkan. Wa tartaqib kullama yuwafiq raqabatuha wa hawaha, dan nafsu itu akan melakukan apapun sesuai dengan tuntutan hawanya. Mahmakan, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun caranya, dari mana ia mengambilnya. Walau istalzama dzalik ay amrin fasidin wa haramin, meskipun hal itu menuntut untuk melakukan perkara yang merusak dan yang diharamkan. Jadi ketika manusia dikuasai oleh hawa nafsu, maka tidak ada lagi pertimbangan logika, apalagi pertimbangan syara'. Logika seakan-akan mati dan syariat seakan-akan tidak pernah ada dalam kehidupannya. Itu sebagai contoh misalkan asyahwah mutlaqah. Kemudian contoh ghadab, wa atharul ghadab alladhi asbaha malakatan lin nafs, dan akibat daripada al-ghadab atau murka atau amarah yang menjadi malakah bagi an-nafs, jadi bagi yang tak terpisahkan. Watawalladat minhu, dan lahirlah daripadanya malakatun malakah-malakah, waradha'il, dan sifat-sifat tercela ukhra yang lain. Hiya annahu, jadi ya nafsu itu, annahu yadhlim bil qahr, di mana manusia mendolimi, melakukan kezaliman, bil qahr, dengan maksa, wal ghalabah, dengan penaklukan, kullama tasilu ilaihi yaduhu, semua yang tangan ia bisa mencapainya, dia akan lakukan itu tanpa pertimbangan, sekali lagi, akal dan syara'. Wa yaf'al ma yaqdir alaihi, ia akan melakukan apapun yang ia mampu, zidda kulli syakhsin, melawan setiap orang, ya, yubdi adna muqawamah, jadi dia akan melawan setiap orang yang menampakkan sedikit perlawanan. Jadi dia tidak suka ketika melihat ada orang yang tidak sepakat dan setuju dengan dia. Dia tidak rela kalau ada orang yang mengatakan tidak untuk apa yang ia inginkan. Peyusirul harb, dan manusia seperti itu akan mudah sekali mengubarkan peperangan. Biaqalli mu'aradatin lahu, dengan adanya sedikit penentangan dari pihak lain, dari oposisi, sedikit saja itu akan dengan mudah memicu ia untuk mengubarkan peperangan. Wa ya'udul mudirrat wa ma la yulaimuhu, dia akan berusaha untuk menjauhkan setiap yang membahayakan ia dan yang tidak sejalan dengan tujuan-tujuannya. Bi ayati wasilatin, dengan wasilah apapun, sarana apapun, mahmakanat, apapun sarananya, baik itu sarana yang halal maupun haram, itu semuanya tidak dipertimbangkan sama sekali, karena memang tidak ada alat penimbang, yaitu akal dan syara'. Walau ada dalika ila wuqu'il fasad, dia akan lakukan itu meskipun apa yang ia perbuat akan menciptakan kerusakan fil alam, di alam ini. Fahadhihi al-awa'id ala sahibil wahimah asyaitaniyah. Dan inilah awa'id yang akan kembali kepada pemilik waham syaitani yang tarassahat fihi hadhil malakah, yang malakah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan darinya. Fahuwa yunaffid amal al-ghadab wasyahwah. Maka ia akan melancarkan seluruh aktivitas al-ghadab, amarah, wasyahwah, dan juga syahwah, biayyati syaitanatin wa khut'atin kanat, dengan cara sejahat dan selicik apapun. Wa yusaitiru ala ibadillah, dan dia akan menguasai hamba-hamba Allah, biayyati khittatin batilatin tatim, dengan cara dan langkah sebatil apapun itu akan dilakukan untuk menguasai hamba-hamba Allah dan mendukung apa yang ia inginkan. Sawa'un bitahthimi a'ilatimma, baik dengan menghancurkan satu a'ilah, satu keluarga, au bi ibadati madinatin au biladin ma, atau menghancurkan satu kota atau satu negara sekalipun, tidak menjadi pertimbangan ia. Ya, selalu dia dikuasai oleh hawa nafsu, dia dikuasai oleh nafsu ghadabiyah, syahwiyah. Maka disitulah ia menjadi manusia yang hanya menjadi corong bagi bagi hawa nafsu, bagi ghadabiyah dan syahwiyah tadi itu. Hadhihi atharatil qalqiwa, inilah yang dilahirkan dari kekuatan besar, tiga kekuatan besar itu, indama takunu tahta tasarrufi syaitan, ketika ketiganya berada di bawah kendali syaitan. Walakin, akan tetapi, indama tufakirun, ketika Anda atau kalian berpikir bisuratin sahihatin, dengan cara berpikir yang benar, watulahiduna ahwala haula'il ashkhas, dan kalian memperhatikan kondisi orang-orang seperti itu, tajiduna, maka kamu atau kalian akan mendapati anna ayya sakhsin, bahwa siapapun mahma kana qawiyan, sekuat apapun ia, wa mahma haqqaqa min amalihi wa amani, dan sebanyak apapun ia atau semampu apapun ia mewujudkan cita-cita dan keinginannya, fa'innahu raqma dzalik, maka dia meski demikian la yahsul, tidak mendapatkan hatta ala wahidin minal alfi min amalih, ya tidak mendapatkan satu saja dari ribuan angan-angan dan cita-citanya. Bal inna tahaqqil amal wa wusuli ayyi shakhsin ila amanihi amrun mustahil. Jadi ketika orang sadar, maka ia yakin, dia sadar bahwasanya angan-angan atau cita-cita ia itu dari sekian ribu cita-cita itu mustahil untuk bisa tercapai semuanya. Makanya bal inna tahaqqul amal, terwujudnya cita-cita, wa wusuli ayyi shakhsin ila amanih, dan seseorang meraih cita-citanya semuanya, amrun mustahil fi hadal alam, adalah mustahil di alam ini. Jadi mendapatkan sesuatu secara mutlak itu mustahil di alam ini, karena memang alam ini adalah, jadi perlu diperhatikan ada istilah alamut tazahum. Alamut tazahum bahwasanya alam ini adalah alam benturan kepentingan. Artinya ketika kita hendak melakukan sesuatu selalu ada benturan. Benturan itu adalah kepentingan orang lain, hak orang lain, ranah orang lain, batasan yang membatasi antara kita dengan orang lain. Nah, artinya bahwa ini adalah alam mutazahum. Alam kita adalah alam benturan. Tidak bisa secara mutlak kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan di alam mutazahum ini hanya sebagian kecil saja yang kita dapatkan dari impian dan angan-angan kita. Maka fa'inna hadal alam huwa darut tazahum. Sesungguhnya alam ini adalah rumah benturan, jadi tazahum, muzahamah. Wa innama wa'adahu tatamarrat alal iradah. Dan setiap apa yang atau mawatnya, mawat daripada alam ini itu tatamarrat alal iradah. Itu tatamarrat itu tidak sama dengan yang diinginkan. Tatamarrat itu menyimpang dari apa yang diinginkan. Kama anna muyulana, sebagaimana kecenderungan kita, wa umniyatina, dan juga cita-cita angan-angan kita, aydan la yahudduha haddun, tidak pernah ada batasnya. Ya, makanya wa inna mawadaha tatamarat alal iradah kama anna muyulana wa umniyatina aydan la yahudduha haddun, la yahudduha haddun. Jadi kita tidak ada batasnya, selalu seperti itu. Mengingatkan kita kepada salah satu hadis Rasulullah SAW, "Lau kana libni Adam wadim mimmalin labtagha ilaihi sanian." Kalau anak Adam itu memiliki segunung harta, maka ia akan meminta gunung yang kedua bersamanya. Walau kana lahu wadiyan labtagha ilaihima salitan. Dan kalau dia memiliki dua gunung, berhasil memiliki dua gunung harta, maka ia akan mengharapkan bersama dua gunung itu, mengharapkan gunung yang ketiga. Terus-menerus seperti itu, tidak ada batasnya. Batasnya adalah wala yamla jawfabni Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam atau mulut anak Adam selain tanah. Jadi kalau dia sudah jadi tanah, barulah ia tidak lagi minta macam-macam, tidak bisa minta macam-macam. Sahabat Hasan Ahlul Bait yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam riwayat ad-dunya darul mamar la darul maqar. Dunia adalah tempat kita lewat dan bukan tempat kita tinggal. Kita hanya sekedar, kalau istilah pepatah di dalam masyarakat kita, bahwasanya dunia ini adalah tempat kita mampir untuk minum saja. Minum secukupnya, ya. Minum secukupnya, dan jangan sampai kita minum sampai kita tidak bisa berjalan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kita memanage hawa nafsu kita, memanage tiga kekuatan besar itu, untuk kita menyadari. Kata Imam Ali rahimallahu mra'an arifa min aina wa fi aina wa ila aina. Allah akan menyayangi orang yang mau mempelajari dari mana, di mana, dan akan kemana dia. Itulah inti daripada pertanyaan dalam kehidupan. Kata Syekh Makarim Sirazi, beliau pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka ia akan menjadi manusia yang paling bahagia di alam semesta ini. Di dalam kehidupan adalah manusia yang paling bahagia ketika ia mampu menemukan jawaban dari pertanyaan di mana, atau dari mana, di mana, dan akan kemana. Kita harus sadar bahwasanya dunia adalah darul mamar, tempat kita lewat saja. Kalau kata Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, laukanatil amwalu litarki jam'uha fama balu matrukin bihil mar'u yabkhalu. Kalau harta ini dikumpulkan hanya untuk ditinggalkan, maka mengapa masih ada orang yang kikir terhadap apa yang pasti ia tinggalkan. Jadi lokanatil amwalu litarki jam'uha fama balu matrukin bihil mar'u yabkhulu. Nah, ini yang harus menjadi renungan bagi kita semua tentang yang namanya dunia. Dunia itu daniyah, dunia itu hina. Dunia itu laibun walahun, penuh dengan permainan, penuh dengan tipu daya. Dunia itu membuat kita tertawa terbahak-bahak di satu saat, Dan setelahnya tidak lama kita bisa menangis meraung-raung karena kehilangan kenikmatan. Maka dunia adalah tempat di mana kita menempa diri kita untuk tidak terpengaruh dan bahkan menjadi penguasa atas dunia, menjadi penguasa atas hawa nafsu kita. Nah, fa inna hadzal alam huwa darut tazahum wa inna mawadaha tatamarat alal iradah. Tazahum akan terjadi, tazahum benturan, di mana di dalam darut tazahum ini akan selalu ada benturan iradah. Keinginan kita dibatasi oleh keinginan orang lain. Ada batas-batas, makanya kemudian ada syarak, ada syariat untuk meletakkan batas hak antara kita dan hak antara orang lain. Kama anna muyulana wa umniyatina ayatan la yakhutuha, sebagaimana kecenderungan kita itu tidak dibatasi oleh batas apapun. Famatalan innal quwwata asyahwiyah, misalkan kekuatan syahwat, fil insan, dalam diri manusia, hiya fi suratin law kanat biyatihi nisa. Jadi kekuatan syahwat dalam diri manusia sampai kepada satu bentuk di mana law kanat biyadihi, kalau ia memiliki, ya, nisa Madinah kamilah. Jadi perempuan satu kota itu miliknya dia. Bifardil muhal, ini sekarang kita membuat perumpamaan yang mungkin mustahil, tapi kalau ini sebagai mubalaghah hiperbolanya, kalau ia memiliki di tangannya itu kekuasaan di mana ia bisa memiliki perempuan satu kota. La tawajjah ila nisa' madinatin ukhra aidan, niscaya ia akan mengarah setelah itu kepada perempuan-perempuan di kota lain. Padahal dia sudah memiliki perempuan satu kota. Wa idza asbahat bilad, wa idza asbahat bilad bi akmaliha min nasibihi, kalau sekiranya satu negara secara keseluruhan itu menjadi miliknya, la tawajjah ila bilad ukhra, maka pastilah ia akan melirik kepada negara yang lain. Wa 'ala dawam, dan secara terus-menerus, tajiduhu, Anda dapati, yatlub ma la yamlik, ia akan selalu mencari apa yang belum ia miliki. Manusia itu unik sebenarnya. Jadi begini, kalau kita buat misalkan anak-anak sekolah, ya, dulu waktu kita sekolah, kita senang kalau besok ini hari Minggu. Pertanyaannya adalah, sebenarnya kita ini suka hari Minggu atau suka hari Sabtu? Dan ternyata kalau kita pikirkan, kita lebih suka hari Sabtu, karena besoknya kita membayangkan besoknya kita libur hari Minggu. Tapi ketika hari Minggu sudah kita dapatkan, yang kita pikirkan adalah besok hari Senin dan harus masuk sekolah, harus masuk kerja. Jadi sebenarnya yang menyenangkan itu bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu. Di mana hari Sabtu itu memberikan impian tentang kenikmatan hari Minggu. Karena manusia selalu impiannya kenikmatan pada masa yang akan datang yang sekarang belum dimiliki. Ketika ia memiliki kenikmatan itu, dia akan berpikir pada kenikmatan selanjutnya. Demikian seterusnya. Makanya sebenarnya ketika kita sekolah dulu, yang kita berbahagia justru ketika harinya hari Sabtu siang setelah pulang sekolah. Karena di situ ada harapan kebahagiaan hari Minggu. Tapi ketika kita sudah sampai kepada hari Minggu, maka kita membayangkan hari Senin. Dan demikian seterusnya. Itulah dunia. Itulah dunia. Maka perhatikan di sini, dia selalu tajiduhu, Anda akan dapati manusia yang seperti itu, yatlub ma la yamlik, dia akan selalu menuntut apa yang tidak ia miliki. Raqma anna dzalika min fardil muhal, meskipun itu merupakan perumpamaan yang mustahil, atau mendapatkan perempuan satu kota atau mendapat kota secara keseluruhan, Wa annahu mujarad khayal, itu sekedar khayal. Wa ma'ahada yabqa murajjal syahwah musta'ilah. Yabqa marjal syahwati musta'ilah. Jadi meskipun itu mustahil, tapi tetap saja bayangan seperti itu menggerakkan atau menyalakan gelora syahwat kita. Ya. Tidak usah jauh-jauh, misalkan sebagai contoh yang lain. Misalkan kita sudah jelas bahwasanya ada SMS penipuan yang sampai kepada kita bahwa kita memenangkan hadiah sekian ratus atau sekian puluh juta rupiah dari program perusahaan fulan misalkan. Kita sudah yakin bahwa itu penipuan. Tapi beberapa persen meskipun kecil dalam diri kita, ada satu bayangan, seandainya itu menjadi kenyataan, seandainya itu bukan tipuan, seandainya itu menjadi milik saya, seandainya dan lain sebagainya. Makanya ketika kita melihat televisi berisi selebriti yang mengumbar kekayaan, mungkin di sana kita mengatakan, ah, saya tidak menginginkan itu. Tapi dalam diri kita ada satu gelora, seandainya saya yang berada pada posisi selebriti itu, maka saya akan bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Maka di sini musta'ilah, tetap hawa nafsu itu menyala, meskipun itu khayalan. Meskipun itu khayalan, kita kemarin sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya karena khayalan itu bisa aja satu keluarga bertengkar karena sesuatu yang tidak ada di hadapan mereka, karena khayalan mereka. Seandainya saya punya uang, misalkan seandainya, jadi khayalannya itu seandainya saya punya uang 1 miliar. Dan kemudian saya cerita kepada anak dan istri saya. Saya menyatakan seandainya saya punya uang 1 miliar, saya akan memberi rumah. Mendengar itu, istri saya mengatakan, misalkan, jangan buat beli rumah, buat beli mobil saja. Yang banyak bisa untuk rental. Anak saya yang di samping saya mendengar juga, wah jangan, lebih baik buat usaha bisnis online misalkan. Terus seperti itu, enggak harus begini. Padahal itu berangkat dari khayalan mendapatkan 1 miliar. Jadi bertengkar karena khayalan, bertengkar karena itu. Karena apa? Dalam diri kita itu musta'ilah. Jadi syahwat itu menjadikan gelora itu menyala di dalam diri kita. Makanya di sini disebutkan musta'ilah. Tetap saja meskipun itu khayalan, wa ma hadza yabqa marjal syahwa musta'ilah. Jadi gejolak syahwat itu, gelora syahwat itu menyala meskipun itu khayalan. Ya itu unik manusianya gitu. Jadi khayalan saja itu bisa membangkitkan gelora dan semangat. Wa innal insan lam yasil ba'd ila umniyatih, dan sesungguhnya manusia belum sampai kepada cita-citanya. Wa hakadha binisbati ilal quwwat al-ghadabiyah, selain syahwat demikian pula dengan kekuatan amarah. Fa innaha qad khuliqat fil insan, dia diciptakan dalam diri manusia fi suratin, dalam bentuk law annahu asbaha yamlikur riqab, kalau sekiranya ia memiliki budak bisyaklin mutlak fi mamlakati ma, seluruh budak pada satu kerajaan, la dhahaba ila mamlakatin ukhra, ia akan melirik kepada mamlakah atau kerajaan yang lain, lam yusaitir alaiha ba'd, yang belum ia kuasai. Jadi kalau dia punya tawanan, budak karena tawanan di satu kerajaan dah dia kuasai, dia akan melirik pada kerajaan yang lain untuk dikuasai juga secara mutlak. Bal inna kullama yahsul alaihi, bahkan apa yang ia dapati, tatazayat fihi hadhil quwwah. Jadi setiap kali mendapatkan, bukan berarti kekuatan ini menjadi reda, tidak, kekuatan itu, ketuntutan daripada ghadabiyah itu semakin besar, Kan yang namanya kita menguasai satu tempat, itu biasanya ketika menguasai satu, maka kita ingin menguasai yang lain, menguasai yang lain lagi, menguasai dua, kita ingin menguasai yang ketiga, dan seterusnya. Dan itulah manusia. Itulah yang namanya al-quwa al-ghadabiyah, berusaha untuk memiliki semuanya dan untuk dirinya sendiri. Nah, bal inna kullama yasul alaihi tatazayat fihi hadil quwwah, menguatkan, lebih menguatkan, bahkan setiap kali kita dapat apa yang kita inginkan itu menguatkan lagi dorongan untuk sesuatu yang lain. Wa ala kulli munkirin li hadil haqiqah, dan bagi orang yang masih mengingkari fakta ini, ayyuraji'ha lahu, silahkan merujukkan kondisinya, wahalu ahli hadal alam, dan rujuklah atau lihat kondisinya maupun kondisi orang-orang di alam semesta ini, kasalatin, seperti para sultan, wal mutamawilin, ya, dan orang-orang yang memiliki harta, washabul quwwah, pemilik kekuatan, wal jah, pemilik harta benda, wahina dzaka sa yusaddiq kalamana hadza, kalau ia mau melihat kepada fakta sejarah para penguasa, pemilik harta dan pemilik kekuasaan, saat itulah, hina idin, saat itu, sayusaddiq, ia akan setuju, dia akan mempercayai kalamana hadza, akan mempercayai ucapan kita ini. Jadi silahkan lihat faktanya. Bagaimana ketika orang itu merasa haus atau merasa rakus terhadap apa yang tidak ia miliki. Dan ketika ia memiliki apa yang dia inginkan, akan muncul lagi keinginan yang lain yang lebih besar, yang lebih liar, yang lebih menuntut ia untuk melanggar apapun yang menghalanginya. Dan jika demikian, fal insanu, maka manusia, ala dawam, secara terus menerus, asyiqun lima la yamlik, ia akan selalu menginginkan, merindukan apa yang tidak ia miliki, walima laisa fi yadih, dan ia menginginkan apapun yang sekarang tidak ada di tangannya. Wahadihi fitratun, ini adalah fitrah, athbathal masyayihal adham hukama'il Islam, adalah fitrah yang diisbatkan, ditekankan dan dijelaskan oleh para guru-guru kita yang mulia, juga para hukama ahli irfan di kalangan kaum muslimin al-kibar, ahli irfan yang sangat kita hormati, khususan kata Imam Khomeini, khususan ustadzuna syekhuna fi al-ma'arif illahiyah, Syekh dalam Ma'rifat Ilahi Samahatul Arifil Kamil Mirza Muhammad Ali Syah Abadi, ruhi lahul fida, ruhku menjadi tebusannya, kata beliau. Wa athbatu, dan juga telah diisbatkan biha, tentang hal itu, al-kathir minal ma'arifil ilahiyah, dan para ulama telah mengisbatkan banyak sekali ma'rifat-ma'rifat ilahi, wahia la tartabit mawdu'in al-mabhut anhu, tapi itu tidak berhubungan dengan yang kita bahas kali ini. Wa ala ayyi hal, bagaimanapun, falau wasalal insanu ila ahdafih, nah, kalaupun manusia sampai kepada tujuannya, fakam yadumu tamattuhu, berapa lama ia akan menikmati, wa istifadatuhu minha, dan berapa lama ia akan mengambil faedah daripadanya, wa ila mata tabqa qiwa syababih, sampai kapan akan bertahan kekuatan mudanya, kemudaannya akan sampai kapan, indama yang qadhi rabiul umr, ketika berlalu musim seminya umur kita, wa yahillu kharifuhu, dan musim gugur yang mendatangi kita, tadhab al-quwwah, kekuatan akan hilang, minal a'dha, dari badan ini, watata'attal hasah adzaiqah, dan indera pengecap mulai tidak berfungsi, watata'attal ain, tidak berfungsi mata kita, wal udhun, dan juga telinga kita, wahasatul lams, dan indera peraba kita, wabaqil hawas, dan semua indera atau panca indera kita, watusbihul ladzat, dan jadilah kelezatan-kelezatan secara umum naqisah, menjadi kurang, autafna nihaiyan, atau hilang sama sekali. Makanan yang dulu merupakan sesuatu yang nikmat dan diimpikan ketika usia tua menghampiri kita, makan itu sudah tidak nikmat lagi. Makanan itu bahkan sudah membahayakan bagi kita, membahayakan bagi orang seusia kita. Dulu kita menginginkan, memimpikan bagaimana rasanya makan makanan mewah. Tapi ketika umur bertambah, makanan mewah itu adalah racun. Makanan yang penuh dengan hal-hal yang melezatkan pada usia muda kita, kini itu menjadi racun yang harus dihindari jika kita ingin menyelamatkan diri kita. Jadi kenikmatan itu, kelezatan itu akan berkurang atau hilang sama sekali. Wa tahjumul amrad al-mukhtalifah, mulailah serangan penyakit yang bermacam-macam. Wala tastati adhizatul halm wal jadab wad dafa wat tanafus, dan tidak mampu lagi alat pencernaan kita itu melakukan antu'addiya amalaha, melakukan aktivitasnya atau tugasnya bisyaklin sahih, dengan cara yang seharusnya, dengan cara yang sehat, dengan cara yang ideal. Sudah tidak lagi bisa seperti itu. Dulu pencernaan kita waktu kita masih muda, pencernaan kita apapun bisa masuk dan dicerna dengan baik. Tapi sekarang tidak lagi. Wala yabqa lil insan, dan tidak akan tersisa lagi bagi manusia syai'un, sesuatu pun, siwa anna tata'awuh, kecuali rintihan-rintihan al-baridah yang dingin, wal qalb, dan juga hati al-mamluk yang dipenuhi bil alam, dengan kepedihan, wal hasrah, penyesalan, wan nadam, dan penyesalan. Al hasrah wan nadam memiliki makna yang sama, yang berisi penyesalan, hanya penyesalan saja. Idzan, jika demikian, pamuddat istifadatul insan, maka jangka waktu manusia mengambil manfaat mintil kalqiwa al-jismaniyah, dari kekuatan jasadnya, la tatajawas ats-tsalatsin awil arba'in, tidak lebih dari 30 atau 40 tahun. Binisbati ila aqwiya'il bunyah wal asiha as-salimin wa ya fatrah ba'dama fahimal insan. Jadi lain, itu lain dengan anak-anak muda yang masih kuat dan juga masih sehat. Wa hiya fatratu ma ba'da fahmil insan wa tamyizihil hasan minal qabih, dan masa kuat itulah masa di mana manusia seharusnya memahami dan membedakan yang baik dan yang buruk, ila zaman, sampai waktu nanti datang zaman ta'til al-quwa al-qiwa aw nuqsanih, sampai datang ta'til atau tidak berfungsinya kekuatan-kekuatan itu, atau berkurangnya kekuatan-kekuatan itu. Wa hadza yasihu idza lam yastadim bil amrad, ini pun ketika kita berbicara apabila kita tidak terkena penyakit tertentu, wal masyakil ukhra, dan kesulitan-kesulitan kehidupan yang lain, allati naraha yaumiyan, yang kita saksikan setiap hari, wa nahnu anha ghafilun, dan kita lalai daripada hal itu. Sahabat Hasan Alul Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laita syabab ya'udu yauman, laita syabab ya'udu yauman, seandainya masa muda itu kembali kepada kita barang sehari saja. Laita syabab ya'udu yauman, akan tetapi hal itu adalah hal yang mustahil untuk masa muda itu kembali kepada kita. Kita secara sunnatullah kita berjalan menuju kehancuran jasmani kita, kehancuran badan kita, kehancuran tubuh kita. yang memang seharusnya hancur. Maka janganlah kita berusaha keras untuk memenuhi tuntutan jasmani kita saja, yang pasti akan hancur meskipun kita penuhi terus-menerus. Marilah kita berikan kesempatan kepada ruh kita, kepada jiwa kita, untuk menjadi nafsul mutmainnah, menjadi jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang dipanggil dan diundang. Jadi kematian itu bukan nazak, nazaknya dicabut. Kematian kita bukanlah sebuah pencabutan nyawa. Kematian kita adalah sambutan terhadap panggilan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Allahumma ja'alna minal maghfurina dhunubahum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.